Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Nah, di kesempatan kali ini seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dan review produk-produk terbaru dan konten-konten tutorial yang lain gitu ya Om. Terus untuk cara pemesanan ordernya atau ingin melakukan pemesanan order bisa menghubungi nomor WhatsApp toko di deskripsi video, sudah dituliskan nomor WhatsApp toko ya Om, 0851-5652-5902. Nah, hanya satu untuk nomor WhatsApp toko Ardian Sport. Terus untuk nomor rekeningnya pun hanya satu dengan atas nama saya sendiri, Roy Ardiana, Bank BRI. Nah, selain di nomor WhatsApp toko tersebut dan selain nomor rekening tersebut, dipastikan bukan dengan toko Ardian Sport gitu ya Om. Jadi dihimbau untuk berhati-hati dalam bertransaksi gitu ya Om, yang mengatasnamakan toko kami Ardian Sport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Kesempatan kali ini saya akan mereview Moser Magazine Laras ASC. Ini punyanya Om Wayan Anggri yang dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Sekalian saya pinjam unitnya buat review dan stok dan Moser, ready stock Moser Magazine-nya. Jarak jangkauan saya seperti biasa kurang lebihnya 35 meteran. Terus itu lingkaran-lingkaran selebar tutup bolpen. Ya seperti biasalah, kurang lebihnya kita maksimalkan di satu lubang atau grouping rapat gitu. Semaksimal kita dalam pelayanan, dalam pengerjaan. Kalau dirasa kurang atau bagaimana ya mohon maaf. Simak terus sampai habis, nanti saya akan terangkan singkat spesifikasinya, lebih jelasnya, lebih detailnya untuk varian Moser Magazine promo Juli, dan nanti saya akan sepilkan the stock-stock yang lain. Wes dawan dunia lo. Nah itu ya Om, hasilnya pokoknya tinggal pemakainya ya Om. Duk. Nah ini untuk unitnya Moser Magazine punyanya Om Wayan. Belum fokus Om Wayan dari Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung ya Om. Nah, ini untuk yang sobat bediler yang dari Lampung ragu atau bagaimana, bisa titip saja langsung sama Om Wayan ya Om, dari Lampung ragu untuk para sobat bediler di Lampung. Kita langsung saja untuk menerangkan singkat spesifikasinya dan udah stok yang lain. Jangan di skip ya Om. Saya akan terangkan untuk udah stok yang lain juga. Nah ini ya Om, untuk unitnya Om Wayan Anggri dari Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Ini saya unitnya, sekalian saya pinjam buat the stock dan konten review singkat penjelasannya ya Om. Om ini Omnya pilih varian popor tomhole, jenis tomhole ya Om. Untuk variannya model, warna, bentuk tinggal diinformasikan saja untuk ketersediaan stoknya ya Om. Untuk nomor toko deskripsi video. Terus untuk maju lagi ke depan, ini tabungnya tabung stainless ya Om, OD32. Tabung Stanley, jambernya tumpuk ya, Moser itu nggak ada monolet, Moser jambernya tumpuk. Panjang laras 60 sampai 65 cm tergantung ketersediaan stok ya. Untuk larasnya OD13 alur 12. Terus yang di sebelah di kanan, nah ini opposite lever ya. Nah, ini kokangnya seat lever di sebelah kanan. Terus setelan power ada di belakang, ini sistem magazine dan single shot ya, bisa magazine dan single shot. Maju lagi ke depan tidak ada kegiatan, tabungnya tadi stainless sudah dijelaskan. Terus maju lagi ke depan, cerombong udah. Nah kita langsung balik saja Om.
untuk mempersingkat waktu penjelasannya, the zoom lah, cuman. Nah ini untuk sebelah kiri ya Om. Ini kalau untuk di sebelah kiri, cancel kokang ada di sebelah kiri. Maju lagi ke depan, tidak ada kegiatan apapun. Tadi sudah dijelaskan semua ya Om. Kurang lebihnya seperti tadi. Untuk singkat penjelasannya, untuk Moser Magazine Laras ASC Ardian Sport ya Om. Itu yang satu varian dengan predatoran kita untuk pemakaian larasnya. Terus untuk safety lock ada di bawah ya Om. Nah, ini untuk safety locknya. Terus apa mana ya, manometer. Nah, manometernya juga ada di bawah ya Om. Manometer pengisian angin model drat untuk pengisian anginnya, untuk pengisian anginnya model drat di depan ya Om. Terus apa mana ya, untuk max pressure. Nah ya, max pressure-nya 2800 PSI max pressure-nya. Terus jumlah shoot-nya kurang lebihnya 35 shoot, tergantung di setelan angin kita ya Om. Ya, ini setelan angin dari belakang, ini setelan hammer. Terus untuk jarak jangkauannya kurang lebihnya ya 35 meter sampai 100 meter, tergantung pemakaian kita lah kurang lebihnya juga ya Om. Itu kalau untuk masalah akurasi dan max pressure-nya tadi sudah kurang lebihnya seperti itu. Terus barangkali ada yang minat atau ingin melakukan order ya Om, untuk melakukan order deskripsi video semua sudah dijelaskan untuk nomor WhatsApp toko ya Om. Silahkan barangkali ada yang minat order, nanti saya akan spillkan untuk stok-stok yang lain dan update harga promonya. Pokoknya jangan di skip ya Om, nanti semua akan saya tuliskan harga promonya. Terus kita langsung saja ya Om untuk melihatkan stok-stok yang lain. Kita mulai dari sebelah sini ya Om. Nah ini kita mulai dari sebelah sini. Ini varian Moroder. Nah, ini varian Moroder chamber tumbuk ya Om. Manometer di samping. Tabung dural panjang laras 60 cm 65 tergantung ketersediaan stok, tinggal diinformasikan saja untuk model bentuk popornya juga. Nah, ya Om silakan barangkali ada yang minat atau yang melakukan order. Kita langsung lagi geser lagi. Nah ini varian Predator. Ini varian Predator 500 cc ya Om. Nah, ini varian lipat. Nah, ini varian lipat ya Om. Nah, tinggal diinformasikan saja ingin yang lipat atau non lipat ya Om. Dan untuk warna pilihannya tergantung ketersediaan stok kita, tinggal diinfokan saja untuk nomor WhatsApp toko deskripsi video ya Om. Nah, ini untuk varian Predator 500 cc nya kita geser lagi. Ini untuk varian AFC Super Big Game. Varian AFC Super Big Game spoiler gebluk ya Om. Ini varian AFC tabung 500 cc sistem single shoot, tinggal dipokan saja untuk ketersediaan stoknya. Terus kalau untuk review singkat penjelasannya detailnya sudah saya pernah buatkan konten reviewnya, tinggal ditonton lagi ya Om di buku-buku ya Om. Itu konten-konten saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan untuk singkat review penjelasannya. Nah, ini masih ready stock, silakan super big game-nya ya Om. Pokoknya ini beleng ya Om. Geser lagi varian FX Impact. Varian FX Impact-nya ya Om, ready stock, tabung 500 cc, power play num besar, terus sistem regulator ya Om, sudah regulator. Nah, Om ini sudah powernya mantap. Power play num besar, sudah regulator ya Om. Akurasinya jangan ditanya, spoiler, tinggal diinfokan saja untuk ketersediaan stoknya, pilihannya dan untuk harganya semua nanti saya tuliskan ya di deskripsi video. Kita langsung geser lagi. Geser lagi varian bocap mungil. Nah, ini Om, varian bocap mungil immortal yang model bugilan ya Om. Tabung 360 cc panjang laras 55 cm sistem magazin dan single shoot campurnya ya Om, full CNC, terus sudah include dengan regulator ya Om. Bocap immortalnya cukup ringan dan pendek Om, silahkan barangkali ada yang minat untuk melakukan ordernya. Kita geser lagi. Nah, kita geser lagi varian Moroder Monolight Titanium ya,
varian Moroder monolet tabung titanium ya Om. Nah, ini model terbaru kita. PNP regulator drat M18, tinggal copot pasang ya Om, PNP gitu Om. Nah, ini untuk varian Moroder monolet titaniumnya, panjang laras 65 cm kurang lebihnya tergantung ketersediaan stok kita. Terus yang punya monolet, nah tinggal dibongkar saja untuk ketersediaan stoknya ya Om. Nah, silakan barangkali ada minat akan melakukan order. Kita geser lagi untuk varian ini Predator M2R nya juga masih ready stock ya Om. Untuk Predator M2R nya enggak banyak untuk yang masih ready stock. Kita geser lagi untuk varian bullpup nya nah, ini bullpup ada yang monolet, ada yang chamber tumpuk, dan ada yang tabung 460cc. Tinggal diinfokan saja untuk ketersediaan stoknya ya Om. Nah, ini varian yang chamber tumpuk, manometer di depan, yang model pop-up pusar juga masih ready stock. Panjang laras 55 cm tergantung ketersediaan stok, tabungnya duralium. Nah, untuk varian bullpupnya yang varian tumpuk, nah, silakan barangkali ada yang minat atau yang melakukan ordernya Om. Kita geser lagi untuk spill unit yang lainnya. Ini varian bocap juga masih ready stock. Nah, ini untuk varian-varian mosernya ya Om. Nah, ini untuk varian-varian mosernya tinggal diinfokan saja untuk pilihan warna, model popor dan apa ya chamber ya Om. Nah, tinggal diinfokan saja, ini masih banyak variannya, kurang lebihnya masih ada 10 unit ya Om. Enggak mau tempatnya enggak ditaruh di sini semua. Yang ini varian popor warna coklat natural, nah, silakan ya Om. Varian Moser magazinnya, nah, ada yang minat atau ingin melakukan order. Berapa menit kuwi? 11. Ya mungkin cukup ya untuk singkat video penjelasannya untuk varian Moser magazinnya. Terus untuk stok-stok yang lain tinggal diinfokan saja. Ini Predator yang new produk ya Om, yang dua track juga masih ready stock, tinggal diinfokan saja untuk pilihan dan udah stok harga yang lainnya dan aksesoris-aksesoris yang lainnya seperti pompa, teleskop, tinggal diinfokan saja ya Om. Kalau saya spillkan semua dengan saya nanti gak selesai-selesai untuk video singkatnya gitu. Ini cukup dari saya, barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan bisa menghubungi nomor WhatsApp toko deskripsi video. Oh, salam lestari, salam sejahtera. Semoga semua selalu diberi kesehatan ya Om. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Terima kasih.